Saya mula bermain hoki pada darjah 3, 9 tahun. Saya ikut abang saya, Faizal Sa'ari, untuk bermain hoki. Di samping itu, saya juga bermain bola. Sampai darjah 6, saya buat pilihan untuk bermain hoki sebab masa bulan 6, saya darjah 6 itu, bola di Perak, hoki di KL, MSSM bawah 12. Bapak saya suka saya bermain bola. Dia beli saya kasut bola semua. Dia beli semua peralatan bola. Tapi saya pilih hoki. Situ bapak saya sedikit kecewa dengan saya apabila saya pilih hoki. Saya menerusi kebiasaan saya dipanggil untuk membuat pilihan pada selepas saya SPM. Selepas saya SPM, saya terus call up untuk senior team. Dan first cap saya untuk bermain Malaysia adalah di Ordos, China Asia Champion Trophy. Di situlah first cap saya untuk Malaysia. Setelah 12 tahun kita tak layak untuk World Cup, ini layak, ini adalah kebanggaan kami dan juga kebanggaan rakyat Malaysia. Saya rasa saya dah prepare daripada fizikal dan juga mental lah. Dan taktikal, kita kena ikut apa coach nak. Apa yang kau tak nak, kita jangan buatlah dalam game. Harapan saya untuk tahun 2000 sampai 2015 ni, tahun lepas, saya sekarang kita ada ranking di 13. Kita akan letak top 8 di dunia untuk masa sampai 2015 ni. Saya punya harapan.